Hello Earth, welcome back with me and this Ultimate Lancer EX, and we are the Earth. Guys, jadi hari ini mungkin di awal vlog gue langsung mengeluh aja. Gue capek banget guys, alias ini gue bela-belain banget nih sama anak-anak tim Earth. Kenapa gue ibaratkan kayak ini nih udah kucel banget sih guys. Tapi demi kalian, demi konten buat kalian tonton, kalian resapin, kalian pelajaran. Dan ini mudah-mudahan satu topik yang sangat bisa menjadi menambah ilmu kalian, informasi, serta ya hiburan kalian nonton di rumah ya. Jadi gue langsung ke topik guys. Ini adalah Lancer EX yang kemarin gue pernah present soal warna Red Rose Candy guys. Dan tampilan akhirnya seperti ini. Sebelum gue kasih tahu spek-spek kelanjutan ya guys, gue bakal kasih tahu kalian. Tadi tuh gue jujur aja baru ngerolling foto, bikin video, bikin footage, mau bikin beauty shot, nanti buat kalian lihat semua. Cuplikannya gimana? Kita tadi Diki mungkin agak sedikit ngerekam cara kita dalam merekam dan membuat foto-foto cantik itu gimana. Mungkin langsung aja ditonton guys sebentar. Oke guys, jadi ini kita lagi mau bikin video, baru mau keluar dari Earth nih. Itu si Alfi di motor sama si Kak Gita. Badannya kebalik gitu. Gue yang nyetir, soalnya kalau gue naik motor kayaknya terlalu berat tuh di beat. Kalau berdua ya. Nah ini kita keluar guys. Biasa mau cari tempat-tempat sepi dulu. Nah jadi biasanya kita naik mobil, cuman berhubung kameramen baru kita gak bisa nyetir, jadi ini naik motor nih guys. Nah itu Alvin lagi taking nih. Kita lagi pakai Sony A7 Mark II. Terus gimbalnya pakai VU ya. Oke, jadi ini lagi direkam nih guys. Kita lagi cari tempat sepi dulu. Dan semua pakai helm guys, tenang aja. Gitu, oke. Disuruh maju nih sama Alvin nih. Oke, ntar dulu ya guys. Nanti kita update lagi. Oke guys, tadi udah video. Sekarang mau foto-foto dulu. Alvin masih kebalik, kebolak begitu. Gila, kita tadi habis makan dulu sih. Guys, Cirebon guys, malam-malam juga panas gila. Oke, gitu si Alvin lagi foto sekarang. Gimbalnya udah dilepas. Fotonya tetap pakai A7 Mark II. Nanti mau lewat Wahidin, kalau yang lain orang Cirebon tahu, mau lewat Wahidin sama Cipto, habis itu ke bengkel lagi. Nah, tuh udah nyala-nyala tuh sensornya. Sensor kameranya. Oke, jadi mungkin gitu guys. Jadi intinya begitu tuh caranya gitu. Gua zoom dulu. Nah, tuh Alvin tuh sekarang udah gak pakai gimbal. Oke, langsung foto-foto lagi guys. Dadah. Oke, jadi kalian udah tonton itu cara kita tadi dalam mengambil foto dan video, dan gua harap maklum karena skill gue dalam fotografi dan videografi itu pas-pasan guys, alias kita bisa-bisain demi kalian. Tunggu dulu, belum lanjut guys. Sebelum lanjut, gue promo. Di sini gue ada 7 Instagram dan tentunya detail-detail garapan mobil ini juga kalian bisa pelajarin di Instagram kita. Jadi kalau kekurangan footage di video ini, mohon maaf banget. Dan kalian bisa cek langsung di Instagram. Oke, lanjut. Yang tadinya Lancer EX itu standar Godar, langsung tuh namanya barang Evo 10 Conversion Kit datang. Berupa bumper depan guys, fender depan, bumper belakang, dan side skirt guys. Nah itu adalah sebuah konversi untuk membuat Evo 10. Namun balik lagi, tim Earth menyentuh dengan menyempurnakan gitu guys untuk bentuk bumpernya. Dan tentunya aliran mobil seperti ini adalah street racing guys. Dan tentunya kalau bicara soal spek, ini speknya gue udah body conversion Evo 10 ditambah lagi carbon hood guys kalau untuk eksterior ya.
custom front lips yang dimana ini nih adalah desain kita sendiri. Mudah-mudahan kalian suka, cocok atau enggak, gue tunggu like dari kalian. Dan tentunya ini, boleh kameramen mendekat. Kita custom splitter samping untuk membuat satu aksen yang enggak bener-bener monoton. Dan tentunya kalau bicara soal wide body, ini mobil udah wide body. Karena fender Evo 10 itu emang sudah terlahir lebih lebar. Dan tentunya untuk mengimbangi aksen, nih, little details call love alias cinta, ada over fendernya yang ibaratkan gue bikin tarikan tuh kayak sedikit, apa nih jadinya, agresif gitu ya wide body belakangnya. Natural tapi ada aksennya guys. Ini adalah salah satu tema baru dari tim Earth. Jadi buat kalian juga mudah-mudahan ini adalah sebuah build inspiration yang bisa kalian lihat mateng-mateng alias perhatiin secara detail. Dan tentunya gua bikin nih roof spoiler guys. Ini roof spoiler merupakan salah satu benda yang menjadi identikalnya Mitsubishi. Jadi om gua tuh request, Vin tolong bikinin ya, itu jangan sampai ketinggalan. Jadi benda ini penting banget nih buat dia nih. Dan ditambah lagi untuk tidak memunculkan ekstrim banget kesannya seperti Evo pertama yang om gua bikin itu udah pakai GT Wang, pakai Voltex guys. Gua bikin ducktail nih ya. Jadi ducktailnya seperti ini, cocok atau enggak, modelnya sih kayak ducktail-ducktail kekinian gitu. Dan tentunya kalau bicara soal bentuk tarikannya, gue suka banget. Kenapa? Karena ini rada ngotak ya guys ya. Dan tentunya nggak terlalu ekstrim karena tipis. Dan di belakang gue ini adalah kap mesin standar ya. Jadi ini adalah konversinya, gue udah yang tadi bilang ya. Ini kap mesin udah karbon nih. Ini model Varis guys. Jadi kalau kalian punya mobil Evo seperti ini, kalian tim mana? Kalian tim kap mesin ori alias yang sewarna-warna body atau dirubah menjadi gaya-gaya seperti ini? Boleh komennya juga di bawah. Dan tentunya kalau untuk masalah kayak kaki, gua menggunakan Advan RG2 guys. Ini ring 18, lebar 8,5, ET 31 guys. Jadi kalau untuk mobil EX pada standarnya ya, mungkin sudah rata body. Namun ini kan sudah berubah menjadi conversion Evo 10 alias masih ada gap sedikit. Tapi ini mobil yang gue salut akan dipakai sama om gue tuh guys. Mau dipakai antar pulau gitu. Karena si Evo Varis yang hitam itu udah di antar pulau. Udah dari Indonesia, ibaratkan gini. Dari Pulau Jawa sudah menyeberangi menjadi Sumatera. Dari Sumatera sudah berubah lagi Kalimantan ke Sulawesi dan balik lagi ke Pulau Jawa guys. Jadi kebayang nggak tuh Beget Air Society dijalanin gitu. Dengan Advan Neopo yang digerus menggunakan pelek ori TE37V Mark II. Kalian bayangin guys, itu om gue bener-bener pakai jalan darat. Dan ujung-ujungnya gue ditantangin, Vin lu berani nggak ikutin jejak gue? Kalau berani ayo kita taruhan. Wah itu gue ditantangin gitu. Gue sama Diki langsung oh my god, kayaknya enggak banget gitu om. Jadi gue utamain build di sini boleh berfashion tapi function pun harus ada. Jadi balik lagi ke tagline kita, fashion all function gitu guys. Dan tentunya dibalut dengan ban Toyo guys. Ini ukuran 235/40 ring 18. Jadi nggak terlalu meaty banget tapi ya oke lah buat daily enak gitu guys. Ditambah lagi gue menggunakan BBK. Ini 6 pot guys, Brembo GT6. Yang belakang Brembo GT4. Jadi 6 sama 4 pot menggunakan rotor depan 355. Belakang 355 juga. Jadi benar-benar depan sama belakang tuh kayak penuh banget. Jadi bedanya cuma si kalipernya doang guys. Jadi 6 sama 4 gitu. Dan tentunya kalau spek soal engine ya guys. Kita bicara engine. Ini mobil sudah remap guys. Ditambah lagi om gua itu menggunakan customan knalpot dari sini. Jadi dual muffler ya itu. Earth Twin Muffler. Earth Muffler version 3 guys. Jadi ada cuplikannya di sini. Nanti gambarnya dimasukin sama tim Earth. Dan tentunya kalau bicara soal performance dengan knalpot yang kita buat di sini, itu nggak ada yang namanya orang berpikiran, aduh nanti tenaganya ngempos nggak, karena kita di sini udah benar-benar research abis-abisan soal itu. Jadi jangan khawatir buat kalian yang pengen order exhaust juga oke, pengen body kit yang Varis kita ada di sini, pengen ya mudah-mudahan banyak sekali barang-barang yang kalian boleh kepoin di Instagram kita yaitu @earth
Understore, Garage and Store. Jadi gitu guys. Ditambah lagi kalau untuk fungsi perinterioran, kita lihat guys di sini. Oh, berhubung lampunya sudah dipadamkan. Ah, ini kelihatan nih guys. Jadi boleh kameramen lewat sini. Gua present lewat sana. Jadi ini adalah jok yang dibeli langsung sama om gua. Dia maunya warna merah. Kenapa? Karena mobilnya warna merah. Ya of course gitu. Ini menggunakan Bright Lomax Gias ya, yang karbon juga guys. Ditambah lagi kalau wilayah untuk audionya, ini head unit sudah mengganti dengan Nakamichi. Ditambah audio sudah three way by Venom. Dan tentunya kalau mau, kalian mau lihat bagasi, ini sedikit yang gua ibaratkan kaget juga nih guys. Ini benar-benar si om gua tuh gak tahu kenapa ini mobil kayak benar-benar semua disentuh gitu. Gua sama bingung sendiri. Jadi full oops, lepas guys. Jadi ini seperti ini. Nah, gitu guys. Ini gua enggak ngerti, ini banyak banget gitu. Barang-barang yang jelas ini full Venom dan menggunakan subwoofer 12 inch 2 biji by JBL. JBL bukan jebol guys, jadi gitu. Jadi ini mobil udah benar-benar pengen dibikin alirannya street racing banget dan tentunya daily driven dan bisa dibilang apa nih sebutan untuk trans antar pulau gitu, kayak bus akap ya. Ya seperti itulah pokoknya guys. Dan ya mungkin kalau soal spek, gue bilang ini mobil sudah menyentuh angka 80-85% dari total build-nya si om gue ini. Dan tentunya kalian juga boleh yang kemarin-kemarin mungkin nanya, bang, body kit Evo 10 ada nggak bang? Kalau untuk body kit Evo 10 conversion kita mungkin bisa pesankan. Dan tentunya kita juga di sini bisa nge-import barang-barang plastik-plastik itu juga. Tapi kalau kalian pengen yang instan nggak mau lama, kita di sini ada yang Faris gitu guys. Kita punya cetakannya. Cukup menunggu satu minggu kita bisa kirim full ke kalian. Jadi kalian jangan khawatir. Dan tentunya kalau bicara harga, reasonable banget guys. Dan bedanya kalau Faris itu guys, ini benar-benar ada over fendernya lagi. Jadi penambahnya gitu. Jadi kayak gede banget ya. Jadi tentunya kalau dengan harga 20 juta epoxy Duraflex, itu banyak banget piece-nya. Bisa dibilang itu ada 22 piece. Jadi kalian bisa bayangin sendiri betapa lengkapnya versi Faris. Dan tentunya kalau yang ini adalah basic version Evo 10 yang kita upgrade sendiri di sini. Jadi mungkin seperti itu guys. Dari interior, eksterior sudah gue bahas semua sampai kaki-kaki. Oh ya, satu lagi yang gue kasih tahu kalian bahwa ini mobil menggunakan sport kit ya. Jadi kita customin suspensinya guys. Tentunya kalau dibicara soal regrid-nya sih, kita nggak mikirin soal regrid yang harus keras banget karena ini bukan mobil untuk track function. Jadi di sini gue bener-bener ngitung buat kenyamanan om gue di sana gitu. Jadi ini build udah beres dan tentunya mungkin ya mudah-mudahan kalian juga suka dan tentunya ini menghibur banget buat kalian tonton dan tentunya kalau kalian mau contoh pun juga tidak apa-apa. Dan apalagi yang perlu gue sampaikan kan? Kok gue jadi ngomong belebetan gak jelas begini ya? Oke, mungkin gue ingetin lagi guys. Kita di sini ada 7 Instagram. Kalian bisa add satu persatu atau enggak kalian kalau suka motor juga kita di sini ada @earth.motoclans. Kalau mobil ya banyak gitu dan tentunya ada Bimert di sini. Di belakang ada build-build baru yang akan nanti ke depan kita juga present. Yang kemarin request Evo kuning, itu ada Evo kuningnya. Sudah menunggu dan siap kita akan bodal badil guys gitu. Mungkin video kita dan topik CX merah ini segini dulu. Mobilnya sudah selesai. Like and comment welcome guys. Dan tentunya ajak teman kalian untuk subscribe channel ini. Bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan mungkin this is our topic. Thank you for watching and be the best on earth guys. See ya.